Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, di video kali ini kita bakalan bongkar paketan ya. Ini tuh nggak banyak, cuma satu aja. Tapi ini tuh agak aneh juga. Kalau dibilang nggak niat beli juga niat. Tapi... edisi pengen apa ya, pengen punya bacaan baru gitu ya, karena gabut ya, pengen volume-volume yang fresh yang bisa kita mulai dengan volume pertama. Jadinya Bang Dar nyari-nyari komik, bukan komik judul-judul baru tapi komik yang udah lawas dan yang belum Bang Dar baca gitu ya teman-teman semua. Dan beberapa komik yang ada di sini tuh ada komik-komik yang lumayan langka dan lumayan terkenal juga volume-volume awalnya ya. Nanti kalian bisa cek apakah benar nggak sih beberapa volume yang ada di sini itu langka atau enggak. Dan lakinya gitu, Bang Dar itu dapat komik yang langkanya tuh harga dengan murah gitu teman-teman semua. Oke, nggak usah lama-lama sebelum kita bongkar paketannya, ini tuh nanti ada apa aja. Buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Book Boys, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja video unboxingnya. Well, ini dia paketannya ya. Ini tuh dari Tokopedia, karena Bang Dar memang dapat dari Tokopedia ya. Ini dari toko namanya Restretro Shop ya. Restretro Shop. Kalian bisa cek di linknya di sini atau di deskripsi ya. Ini tuh lokasinya dari Jawa Tengah, tempatnya di Pemalang. Jadi masih satu provinsi sama Bang Dar ya. Oke. Kalau dari segi paketannya ini tuh aman banget ya, di bagian luar dikasih isolasi full kayak gini, jadi ini di musim hujan kayak gini pastinya juga aman banget. Kemudian ini juga ada bubble wrap-nya, kelihatan tebel banget ya teman-teman semua. Nanti kita bisa cek, kayaknya ini bubble wrap-nya bukan hanya satu, tapi kayak dua lapis ya. Well, kita langsung buka aja. Dan ini dibagi jadi dua kayak gini. Yang satu dikasih bubble wrap, yang satu juga dikasih bubble wrap semua. Mantap banget. Dan kalau kita lihat dari samping buat ngelihat penasarannya aman atau enggak, ini aman. Dan juga ini tuh komiknya masih meling-meling banget nih. Terbukti ya, berarti komiknya terawat gitu ya teman-teman semua. Well teman-teman semua, jadi ini udah dapet ya komiknya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 komik ini tuh volume 1 semua. Kebangetan nih Bang Dar beli komik volume 1 semua. Ya karena ini ya, kalau dibilang Bang Dar itu apa ya, mau nyari referensi atau mau refreshing gitu ya, pengen nyari komik yang volume 1 buat dibaca-baca lagi, itu juga masuk juga sih ya. Soalnya gini, dulu tuh Bang Dar memang kadang kalau udah gabut ya, karena nggak ada bacaan, walaupun di rumah sebenarnya ada, tapi di rumah tuh kebanyakan komik-komik yang bukan berseri gitu ya teman-teman semua. Kadang pengen baca yang berseri dan biar nambah penasarannya, itu tuh bacanya ya otomatis nyari yang komik berseri. Kalau dulu waktu Bang Dar masih kolek awal-awal, itu tuh beli komik nggak harus dari volume 1 nggak masalah ya, karena bisa apa ya, bisa kayak nambah-nambah misterinya gitu. Jadi kita kalau dulu One Piece volume udah nyampe volume ke-50, bacanya langsung dari mulai 50, Naruto dari tengah-tengah, Bleach dari tengah-tengah. Tapi sekarang, kalau model kayak sekarang itu, Bang Dar lebih baik nyari yang volume awal dulu ya. Karena sekarang media sosial ataupun online shop, marketplace itu tuh gampang banget. Di situ kita mau cari komik apapun, beda dengan yang dulu. Kalau kita mau nyari komik apa-apa tuh harus ke toko buku, di mana notabene toko buku itu biasanya volume-volume awal udah nggak ada. Dan kebetulan di sini tadi Bang Dar udah jelasin ada 10 komik. Ini tuh ada komik yang menurut Bang Dar langka, karena Bang Dar pernah cek juga ada beberapa yang langka, ada beberapa yang nggak langka gitu ya. Dan dari 10 komik ini tuh ada yang Bang Dar pernah baca juga, ada yang belum. Ya tapi Bang Dar bacanya jujur aja, bacanya bukan dari komik satuan, tapi dari majalah komik. Karena di judul ini tuh ada komik yang masuk ke komik magazine dulu ya, di Indonesia ada Shonen Star maupun Shonen Max gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja.
Yang pertama ini tuh ada komik Moke. Ini yang volume pertama, karyanya Takatoshi Kumakura. Ini tuh diterbitin sama Alex Media Komputindo ya. Covernya seperti ini. Well, ini kalau kita lihat komik apa ya? Ini juga dalamnya masih bagus banget ya. Belum ada yang menguning walaupun ini tuh udah nggak segel. Ini kayaknya Colpri ya, koleksi pribadi ya. Cuma yang bagian atasnya aja agak lecek, tapi masih overall masih kondisinya masih 85% masih layak baca ya teman-teman semua. Isinya kayak gini komiknya. Well, ini komik yang lama ya, komik yang edisi reguler. Cuma kalau reguler yang dulu tuh kertasnya nggak kayak sekarang ya. Kertas newspaper yang dulu itu tuh bisa dibilang agak tebelan dikit ya. Oke. Kayaknya asik komiknya. Oke. Kayaknya tentang misteri-misteri gitu teman-teman semua. Apakah ada dari subscriber Bang Dar atau kalian para penonton yang udah punya komik ini? Oke. Bang Dar jujur aja baru tahu komik ini. Well, bakalan tamat di volume berapa? Yang kedua, ini tuh komik dari Level Komik ya. Ini masih segel teman-teman semua, masih segel, mantap banget. Komik berjudul Moment by Moment ya. Kalau untuk Moment by Moment ini tuh Bang Dar sering lihat di marketplace ya, dijual, tapi memang belum tertarik gitu. Makanya dari dulu Bang Dar belum sempat beli ya. Tapi karena kemarin dijual dengan harga lumayan murah, jadinya Bang Dar sikat ya. Kebetulan ini masih segel ya, dan Bang Dar nggak tahu ini tuh isinya kayak gimana. Tapi kalau dilihat dari covernya, komiknya kayak komik antara horor atau misteri gitu ya teman-teman semua. Oke. Kita buka aja ya, kita cek isinya kayak gimana. Moment by Moment, ini karyanya Seita Horio. Berarti komik Jepang juga ya teman-teman semua. Well, komiknya seperti ini. Kayaknya menarik ya teman-teman semua. Artnya juga bagus. Moment by Moment. Ini ya komiknya. Oke. Apakah ada dari teman-teman semua yang udah punya komik ini? Kalau nggak salah, komik ini Moment by Moment itu kayaknya nggak sampai 10 volume ya. Kalau nggak salah sih ya. Kemudian ada komik Yakitake Japan. Nah, kalau untuk komik Yakitake Japan ini tuh, Bang Dan dulu pernah baca di majalah komik ya. Ada di Sonen Star kalau nggak salah ya teman-teman semua. Ini diterbitin sama Alex Media Komputindo. Sonen Star atau Sonen Max ya? Lupa gue. Kita cek aja di sini ya. Ini dari mana? Nah, tulisannya di bagian belakang. Nggak ada. Japan Police di Sogakukan. Sogakukan itu kayaknya Sonen Star sih ya teman-teman semua. Ya kita ke Japan ini. Well, ini dia. Dalamnya seperti ini. Ini juga komik bekas. Ini udah nggak segel. Warnanya udah agak kekuning-kuningan dikit. Tapi dalamnya masih, kondisinya masih 80%. Selanjutnya ada komik Cake of Eden ya. Cake of Eden. Ini juga komik dari Level Komik. Ini volume pertama juga. Karyanya Yoshinobu Yamada. Bang Dar belum pernah baca komik ini. Tapi kalau nggak salah dulu juga ada di majalah komik ya. Kalau nggak salah. Ini benar-benar dewasa banget nih kayaknya. Oke. Komiknya seperti ini. Ya. Buat nambahin kepoin kalian komiknya kayak gimana. Waduh. Ini benar-benar dewasa nih komiknya teman-teman semua. Nih, spoiler ya, ngasih spoiler gambarnya ya. Biasanya kalian suka yang kayak gini kan? Nih, wow, 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 wow. Oke, lanjut ya teman-teman semua. Ini kalau nggak salah, Cake of Eden itu nggak sampai puluhan volume ya. Kalau nggak salah, nggak sampai 20-an komik kalau nggak salah. Kalau nggak salah loh ya. Kemudian ada lagi komik Jormungand ya. Untuk komik Jormungand itu, Bang Dar udah lama ngincer komik ini. Sebenarnya Bang Dar pengen beli yang set ya, tapi karena memang budgetnya belum ada, ya udahlah, mumpung ada yang volume pertama, kita kepoin dulu komiknya kayak gimana gitu ya teman-teman semua. Ini komik bekas juga dari Level Komik. Ini kayaknya komik, oh ini komik ekstren ya. Jadi kalau yang ini tadi komik Colpri, yang ini komik ekstrental, karena di sini ada staplesnya ya teman-teman semua, kalian bisa lihat. Kalau nggak salah volume yang pertama ini tuh udah agak susah dicari kalau nggak salah, dan komik Jormungand ini tuh karyanya Takahashi Keitaro. Dan kalau nggak salah Bang Dar itu pernah dengar-dengar atau pernah baca di artikel. Salah satu scene di komik ini tuh kayak memperlihatkan merek rokok Indonesia di Indonesia ya. Rokok Gudang Garam atau apa kalau nggak salah ya. Di komik Jormungand ini. Bener nggak sih ya? Atau Bang Dar salah dengar kali ya? Ini komiknya, artnya kayak gini.
ya. Walaupun ini komik X-Ren, tapi ini tuh masih mulus banget ya, karena cuma pakai satu staples aja di sini. Biasanya kan ada yang komik X-Ren staplesnya di dua tempat dan biasanya sampai lecek gitu ya. Ini enggak, teman-teman semua. Dan ini belum menguning. Kondisinya overall dari seluruh komik tadi masih 80-90%, teman-teman semua. Kemudian ada lagi komik High Rise Invasion yang volume pertama. Ini dari MNC Comic ya. Karyanya Suina Miura dan Takahiro Oba ya, teman-teman semua. Ini juga komik reguler. Kayaknya ini tuh keren banget. Jujur aja, Bang Dar baru tahu komik High Rise Invasion ini, walaupun ini sebenarnya kalau nggak salah udah lama ada gitu ya di teman-teman semua. Tapi Bang Dar baru ngikutin ceritanya ini. Baru ini lihat artnya, kayaknya bagus banget loh teman-teman semua ya. Dan kalau kita lihat artnya, kayaknya dari segi ceritanya kayaknya masuk ke lini dewasa nih ya. Oh iya, benar banget. 21 plus ya teman-teman semua. Ini dia komiknya. Menarik nih buat dibaca nih. Kemudian ada komik segel berjudul Lies on Border Road ya. Karyanya Haru Aso dan Takayoshi Kuroda ya. Buat teman-teman semua yang udah punya komik Lies in Borderland ya, yang versi baru sekarang, alangkah baiknya kalian juga koleksi komik ini juga. Sebenarnya beberapa hari yang lalu tuh Bang Dar pengen beli komik Lies in Border Road yang set gitu ya, karena ada salah satu seller yang ngejual komik-komik ini tuh dijual dengan harga 9 ribuan aja. Tapi waktu Bang Dar udah keburu check out, ternyata di tokonya ngabarin bahwa komiknya tuh udah nggak lengkap, tapi masih terpajang di tokonya gitu loh teman-teman semua. Akhirnya ya Bang Dar nggak jadi beli. Padahal Bang Dar tuh pengen sharing gitu ya, kalau ada komik yang jual murah. Ini tuh komik Lies in Border Road ini tuh nanti bakalan hanya ada 8 volume aja. Jadi kalau buat teman-teman semua yang mau kolek komik ini tuh juga masih mudah lah. Nggak terlalu ngabisin budget gitu ya teman-teman semua. Komiknya seperti ini masih cycle ya. Kita cek aja dalamnya kayak gimana. Untuk komik Lies in Border Road ini tuh kalau di marketplace komiknya juga belum begitu langka sih. Masih banyakan yang jual ya, dan teman-teman semua. Dan ini artnya juga oke banget. Artnya juga oke banget kalau dilihat dari setting ceritanya di sini, kayak ada kayak kembang api. Ini tuh mirip-mirip kayak di scene di Lies in Borderland ya, teman-teman semua. Well, ini dia. Oke, menarik, menarik, menarik. Menarik untuk kita baca. Oke, kemudian ada komik Triple X-Holic atau XXX-Holic dari Clam ya. Kumpulan komikus di Jepang. Cewek kalau nggak salah, Clam ya. Bang Dar kalau tentang XXX-Holic atau Triple X-Holic ini tuh udah nggak awam, karena dulu Bang Dar sempat baca komiknya ini tuh di majalah Shonen Star kalau nggak salah. Yang ini tuh kayaknya masuk Shonen Star kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya teman-teman semua. Nih komiknya. Ini tuh diterbitin sama Level Comic dan ini ada halaman warnanya. Keren banget ya teman-teman semua. Oke. Okay. Well. Oke. Okay. Apa? Mau pipis. Oh iya. Kakak bantuin adik itu celananya dilepasin. Lepas, dilepas, celananya dilepas. Bentar ya guys. Lepas celananya. Ah, pakai sendal ya. Sana-sana, pipisnya di belakang sana. Pakai sendal. Pakai sendal. Ya, sana. Ya, sendal. Oke. Setelah itu ada lagi komik yang kalian tunggu-tunggu. Ini adalah komik yang viral dan keren pada masanya ya. Komik berjudul Evangelion ya. Ini dia. Neon Genesis Evangelion ini diterbitin sama MNC, ukurannya gede banget, lebar ya, komik lebar. Dan ini tuh komik Colpri ya. Di sini udah disampul. Bagus banget, bukan komik rental. Ini volume pertama. Dan berita gembiranya, komik ini nanti tuh bakalan diterbitin ulang sama MNC Comic. Kayaknya bulan Februari ini kalau nggak salah ya teman-teman semua. Ini komik yang bagi orang-orang yang baca-baca komik dulu ya, itu tuh kalau sekarang kayak komik Demon Slayer atau Jujutsu Kaisen atau Spy X Family gitu ya. Jadi dulu pernah nge-hype di eranya gitu teman-teman semua. Yang terakhir ada komik Montage yang volume pertama karyanya Jun Watanabe, ini dia. Ini komiknya juga udah lama langka banget ya teman-teman semua. Ini dari Level Comic. Ini kertasnya masih bagus banget. Well, ini dia. Oke.
Jadi ini tadi ya teman-teman semua, Bang Dar edisi berburu komik-komik volume pertama. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, karena ini tuh udah adzan, Bang Dar mau segera Jumatan. Sampai jumpa lagi, jika kalian suka dengan konten semacam ini silahkan like, dan jika kalian tidak suka atau mau ngasih saran atau ada pertanyaan atau mau ngasih saran, kalian bisa langsung aja ngomong di kolom komentar. Oke, lain waktu mungkin Bang Dar bakalan maraton baca ini ya, mungkin kita bisa posting videonya juga. Oke, sampai jumpa lagi, jika ada salah kata maupun salah ucap mohon dimaafin. Sampai jumpa lagi, salam books lovers, bye. Thank you.